kehebatan la ilaha illallah ni tuan-tuan disebut oleh Allah dalam ayat 24-25 surah Ibrahim. Tapi kita baca, kita tak ambil hal pun. Hebat tu. Kalau kita tahu kehebatannya, kita akan cari orang yang boleh mengajar la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukuluha kulla hinin bi'idni rabbiha yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Mengapakah kamu wahai manusia tidak memikirkan sebenar-benar pikiran bagaimana Allah Ta'ala memberi contoh teladan satu kalimah thayyibah, makna kalimatan thayyibat thayyibatan tu satu kali sebut la ilaha illallah, sekali sebut je, bukan banyak kali, sekali sebut je la ilaha illallah, kasajaratin thayyibatin seperti sepohon pokok yang hebat. Siapa hebat? Asluha sabitun, pokok ini akarnya teguh di bumi, wa far'uha fis sama, dahannya di langit. Tuan-tuan tak pernah pun tertarik hati dengan contoh ni. Cuba bayangkan tuan-tuan, la ilaha illallah itu dibayangkan oleh Allah seperti pokok yang sangat ajaib, akarnya di bumi, dahannya di langit. Rupanya betul lah cerita apa Awang Kenit, panjat apa tu, panjat pokok apa, pokok kacang ni. Dalam Quran ada. Kemudian apa hikmah pokok ini? Tu'ti ukuluha kullahinin, pokok ini memberi buah sepanjang masa, bi'idni rabbiha, dengan izin Allah. Maknanya bila kita sebut la ilaha illallah, ada berbagai hikmah zahir dan batin kita dengan kehendak Allah Subhanahu Taala. Tapi apa tujuan akhir? Yadribullahul amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah memberi contoh kehebatan kalimat thayyibah bila disebut, mudah-mudahan manusia yang menyebutnya dapat tazakkur. Mudah-mudahan manusia yang menyebut la ilaha illallah tadi dapat tazakkur. Tazakkur itulah tadi yang saya sebut. Allah hidupkan hati dia, lalu dia terasa adanya hubungan yang sangat jelas antara dirinya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tazakkur. Itulah tazakkur tuan-tuan.